Assalamualaikum Sobat Muda PKS TV. Ahad 5 Oktober 2019, DPP PKS NTB melakukan rapat koordinasi wilayah. Acara tersebut dihadiri oleh Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Senusa Tenggara Barat. Pada akhir acara, seluruh anggota DPD PKS melakukan penandatangan kesepakatan atas usulan-usulan program yang akan dilaksanakan 1 tahun ke depan pada rakornas tersebut. Dari Mataram, M. Ahyar Rosidin, PKS TV, melaporkan.